Pemirsa, Pondok Pesantren di Magetan, Jawa Timur menggelar sholat tarawih terlama. Sholat tarawih berlangsung selama 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran atau tamat dalam satu malam. Ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan ini berduyun-duyun mendatangi sejumlah kelompok jamaah sholat tarawih atau disebut majelis di dalam lingkungan Pondok Pesantren selama bulan Ramadan. Terdapat 10 majelis yang menerapkan sholat tarawih 20 rakaat dengan pembacaan 1 juz Al-Quran, 5 juz, 10 juz, hingga 30 juz Al-Quran sesuai pilihan masing-masing jamaah. Namun, dari jumlah pembacaan Al-Quran tersebut, majelis 30 juzlah yang paling lama, yaitu hingga 8 jam, dimulai dari usai sholat isya hingga menjelang sahur atau jam 3 dini hari. Meski begitu, tetap akan ada jeda sekitar 10 menit yang bisa digunakan untuk beristirahat. Dalam sholat tarawih sebanyak 20 rakaat ini, terdapat 10 imam pilihan yang bisa bergantian hingga rakaat terakhir. Tidak hanya santri yang mengikuti tarawih terpanjang ini, sejumlah warga non-santri pun turut mengikuti. Seperti Said asal Sri Lanka, menurutnya tarawih 30 juz tidak ditemukan di negara lain dan dirinya akan kembali pada tahun depan bersama keluarganya. Saya setiap hari masyaallah sini 30 juz tarawih. Alhamdulillah syukuran alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertama kali Indonesia Temboro tarawih 30 juz. Pura dunia tidak. Only insyaallah Temboro insyaallah. Ada orang-orang yang Allah beri kesemangatan dalam beribadah lebih dibanding yang lain gitu. Ketika orang satu juz saja sudah merasa cukup, maka di sini ada yang 30 juz dalam satu malam khatam baru dia merasa cukup. Meskipun tidak ada kewajiban dari pihak pondok pesantren, namun tradisi sholat tarawih 8 jam ini sudah berlangsung selama 11 tahun terakhir dengan peserta yang semakin bertambah. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.